dengan teman-teman yang sedang merayakan Hari Bayangkara ke-76. Semoga di hari dirgahayunya ini tetap presisi, betul ya? Nah, kemudian kita salam tempat semuanya, kita punya pandangan yang sama, kita harus punya taste dan rasa yang berbeda karena punya tipologi yang berbeda. Saya selaku Pangdam 3 Siliwangi, terima kasih selama kegiatan kerjasamanya di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan kita tidak terbawa oleh hasutan-hasutan yang tidak penting. Kita utamakan kesejahteraan, perekonomian rakyat, kita jaga kekompakan, keamanan. Itu yang saya harapkan, dan pagi ini saya mohon maaf kepada Kapolres, ya. Sengaja memang ini kita tidak bilang, saya juga nggak bilang Kapolda, saya juga nggak ikut acara di sana. Yang penting saya mau ketemu dengan prajurit dan Polri yang ada di depan. Itu dari kami semua atas nama warga Kodam juga Persib. Ini para asisten, para kabalak yang ada di jajaran Kodam, kita hari ini kami niatkan memang untuk ke Polres. Di Kodam, di Polda, di Bandung bosan saya. Tapi kalau ketemu sama yang di bawah ini jarang, betul kan? Hanya ketemu di jalan aja lewat-lewat gini, rasanya saya juga tidak tega. Ya, saya juga tidak bisa bohong kalau inilah kita yang ada di bawah, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Salam kompak sekali lagi, salam sehat semuanya, dan yang terakhir salam presisi buat Polri di tahun ke-76 harus lebih baik yang akan kedepannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.